Oke bosku, apa kabar semuanya? Masih di seputaran amplifier ya. Nah, di video sebelumnya kami udah cek amplifier dari Roland itu untuk keyboard ya, 150. Nah, ini masih ada amplifier dari Roland juga, ini ada QB60. Ini untuk gitar bosku, di sini lengkap banget. Kecil-kecil, cabai rawit, lengkap banget. Di sini ada untuk equalizernya ya, ada bass, middle, treble, kemudian ada tuner-nya di situ. Di sini ya, sesuai di QB60 ini ada 9 modul amplifier, 6 digital effect and more ya. Oh, keren banget bahasanya saya ya. Cube. Ya, ini Cube 60. Di sini ada gesek clean. Kemudian ada seletnya untuk pindah ke modul yang tadi ya. Nih di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 pilihan ya, 8 dan 9 ini JSC clean. Di sini ada black panel, akustik, tweed, ada star classic, metal juga. Metal juga ada, bos. Di sini ada untuk efeknya juga enak. Ada delay, reverb. Komplit banget lah. Ini meskipun kecil, fasilitasnya banyak di sininya. Nah, biar gak penasaran, sekarang kita coba ya. Kita akan coba di main clean dulu ya. Seperti biasa, karena di sini gak ada gitaris, kita play by handphone. Oke, kita akan coba. Sekarang kita coba di gesek clean-nya dulu ya. Nah, gesek clean. Keren banget bosku. Kita coba pakai efek ya. Cuman ini bukan metal ya. Musiknya kalau bersihnya bisa di metal. Woi, agak sangar meskipun cara metiknya akustiknya. Pokoknya nyaman banget semuanya. Aman banget, sangat enak, potensinya juga masih oke. Buat para bosku yang mau bikin mini studio ya. Kami udah tawarkan di video sebelumnya, ada KC150 by Roland juga. Kemudian ini ada gitarnya Cube 60 ya, by Roland juga. Oke bosku, hatur nuhun atas perhatiannya. Bagi yang penasaran dengan barangnya, langsung aja telepon ke nomor yang tertera di bawah ini. Jangan lupa like and subscribe Bandung. Kemudian dilihat juga di FB-nya Angkasa Prosan Bandung dan IG-nya Angkasa Bandung. Angkasa Prosan Bandung, maaf belibet. Hatur nuhun atas perhatiannya. Monggo barangnya, sip, mantap.